Kan hasil operasi sapu jagat dulu banyak senjata didapatkan dalam operasi, banyak yang tidak memiliki izin. Nah, sampai sekarang ya, termasuk apa rakitan yang juga pasti tidak ada izin. Nah, yaitu kita musnahkan supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan peruntukannya. Udah lama itu operasi satu jagat itu udah tahun 90-an sekian. Nah, kita simpen sehingga penuh di gudang dan itu makan tempat dan harus dirawat. Nah, sehingga kita putuskan untuk apa dihapuskan. Untuk peredaran dan kepemilikan senjata api sekarang makin marak. Enggak juga kalau di Riau ya. Di Riau orang tidak begitu kepemilikan senjata khususnya untuk pengamanan tidak begitu banyak. Yang tapi untuk yang apa olahraga kayak yang tergabung dalam Perbakin itu sah-sah saja karena dia hanya khusus olahraga. Setelah latihan dia harus dititip lagi barangnya itu.